Sementara itu, pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menyampaikan harapannya terkait sosok yang akan menjabat sebagai Menteri Pendidikan di Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. JK menekankan pentingnya memilih seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang pendidikan untuk memajukan sektor tersebut. Menurut Yusuf Kala, hanya mereka yang benar-benar mengerti dan memahami dunia pendidikan yang dapat membawa perubahan signifikan dalam bidang ini. JK mengingatkan pentingnya kompetensi dalam memimpin Kemendikbudristek yang cakupannya sangat luas dan memerlukan kepemimpinan yang tepat. Sebelumnya, JK sempat melontarkan kritik terhadap kondisi pendidikan di Indonesia. JK menyoroti peran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menurutnya masih perlu evaluasi dan peningkatan. Yusuf Kala menambahkan ke depannya, dirinya berharap kabinet baru dapat menunjuk sosok yang benar-benar kompeten di bidang pendidikan demi mempercepat kemajuan dunia pendidikan di Indonesia. Yang mengerti pendidikan dengan baik untuk memajukannya. Kalau memajukannya harus mengerti. Berarti yang perlu sekarang jangan bilang lagi atau gimana? Iya, cuman bagaimana kau memajukan kalau tidak paham?